Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ikhwati fiddin, azanillahu wa iyyakum. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita karunia-Nya, nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk terus melaksanakan ketaatan kepadanya. Kemudian salat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Salam TV yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah para nabi dan rasul. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas kisah Nabiullah Daud alaihissalam, bagaimana Nabiullah Daud alaihissalam berhasil memenangkan peperangan melawan raja yang zalim, atau pemimpin yang zalim, yakni Jalut. Yang pada pertempuran tersebut, Nabiullah Daud alaihissalam belum diangkat menjadi seorang nabi dan raja. Pada saat itu pertempuran yang dilakukan atau pertempuran yang terjadi antara Raja Thalut dan Jalut, yang mana Raja Thalut adalah raja yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi'idnillahi Ta'ala, Thalut dan juga bala tentaranya memenangi pertempuran walaupun jumlah mereka lebih sedikit. Artinya jumlah mereka, mereka kalah dalam jumlah, dalam persiapan. Akan tetapi biiznillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Raja Thalut melawan Jalut. Dan pada pertempuran tersebut, yang berhasil membunuh Jalut adalah Daud alaihissalam. Kita sudah jelaskan bagaimana setelah pertempuran tersebut Daud alaihissalam pun naik ke permukaan, artinya dikenal di kalangan Bani Israel, dan akhirnya Thalut pun menyerahkan tahta kerajaan, artinya menyerahkan kerajaan tersebut kepada Daud alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, wa atainahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan, mengaruniakan kepada Daud al-mulk, kerajaan, wal hikmah. Wal hikmah maknanya adalah kenabian, wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dari apa-apa yang Ia kehendaki. Ikhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Daud alaihissalam banyak keutamaan. Salah satunya adalah Nabiullah Daud adalah nabi yang sekaligus menjabat atau menjabat sebagai raja. Tidak ada nabi yang diamanahi atau menjabat sebagai raja kecuali Daud dan yang akan beliau wariskan kepada anaknya Sulaiman alaihissalam. Ikhwati fiddin, azinallahu wa iyyakum. Kita telah sebutkan beberapa keutamaan Daud alaihissalam. Salah satunya Daud alaihissalam adalah hamba yang selalu berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai kata Allah di dalam surah Sad, ketika Daud alaihissalam berzikir, beribadah kepada Allah di pagi dan petangnya, maka wattairu mahsyuratan kullul lahu awwab, kata Allah dalam surah Sad. Dan burung-burung itu mahsyurah, berkumpul untuk mendengarkan dan mengikuti tasbih, zikir, ibadah Daud alaihissalam, karena ya Nabiullah Daud memiliki mizmarun, ya yakni suara yang begitu indah, sampai-sampai burung pun ikut ya untuk bertasbih ya dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, ya Allah taala berfirman ya di surah yang sama ya, wa atainahul hikmah wa faslal khitab. Ini termasuk keutamaan dari Nabiullah Daud alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hikmah ya kebijaksanaan, atau makna lain yakni kenabian, wa faslal khitab, dan kemampuan untuk memecahkan ya sengketa atau masalah ya, yakni masalah umatnya, masalah kaumnya ya, atau masalah dari dua orang yang bersengketa. Jadi Daud alaihissalam juga sebagai hakim ya, sebagai qadhi ya, yang memecahkan ya masalah atau menengahi ya, masalah dari dua orang yang bersengketa. Jadi ya ini menunjukkan bahwasannya Nabiullah Daud adalah orang yang adil. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Shad ayat yang ke-21 berfirman, "Wa hal ataka naba'ul khasm idh tasawwarul mihrab." Ya. Dan apakah telah sampai kepadamu ya, berita tentang orang yang memanjat mihrab ya. Orang yang berselisih ya ketika mereka memanjat mihrab. Ya. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, disebutkan bahwasannya Nabiullah Daud alaihi salam memiliki mihrab. Ya, mihrab ini adalah tempat khusus ya, tempat khusus Nabiullah Daud beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, berkhalwat ya, dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Di tempat khusus beliau beribadah kepada Allah. Maka ya, pada suatu ketika ya, Nabiullah Daud sedang beribadah. Ya, sedang beribadah. Kemudian tiba-tiba ya, datang dua orang. Ya, dua orang yang dikatakan sedang berselisih, memanjat mihrab dan masuk ya ke dalam mihrabnya Nabi Daud alaihi salam. Ya. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Ya. Kalau kita bayangkan ya di sebuah kerajaan, tentulah ya di sana terdapat banyak ya, pengawalan, ataupun ya tidak mungkin ya sebuah kerajaan itu tidak ada ya pintu-pintu, dinding-dinding pembatas ya, atau pengawalan-pengawalan yang ketat ya. Pasti ada pengawalan. Akan tetapi dua orang ini ya, bisa memanjat mihrabnya Nabiullah Daud alaihissalam. Maka dia selanjutnya idzakhalu ala Daud fafazi'a minhum. Ya, ketika mereka masuk ya menemui Daud, lalu Daud pun terkejut. Ya, ini wajar ya. Wajar sekali. Bagaimana mungkin dua orang ini ya, bisa masuk ke dalam mihrabnya Nabi Daud alaihissalam? Maka ya tidak ada yang tidak ada dari athar atau nas yang sahih menjelaskan, baik dari Al-Quran dan Sunnah ya, dua orang ini ya siapa ya. Akan tetapi ada datang dari kisah-kisah Israiliyat yang mengatakan bahwa dua orang ini adalah jelmaan dari malaikah ya, yang Allah utus. Ya, dua orang malaikat yang Allah utus sebagai ujian kepada Daud alaihissalam. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian ya, fafazi'a minhum, Daud pun ya terkejut ketika melihat dua orang tadi masuk ke dalam mihrabnya. Qalu la takhaf. Maka mereka mengatakan kepada Daud, jangan takut. Khasmani bagha ba'duna 'ala ba'd. Fahkum bainana bil haqq. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, ya, kami berdua sedang berselisih, kami berdua sedang bersengketa, ya, karena di antara, ya, salah satu di antara kami menzolimi yang lainnya, maka, ya, fahkum bainana, berilah keputusan yang adil terhadap kami, wala tushtit wahdina ila sawa'is sirato, ya, dan janganlah menyimpang dari kebenaran serta tunjukilah kami jalan yang lurus. Surah Shad ayat ke-22. Jadi kedua orang ini ya, benar-benar meyakini bahwasannya Daud alaihissalam adalah hakim yang adil, ya, yang bisa menyelesaikan sengketa di antara mereka. Maka salah satu di antara mereka, ya, salah satu di antara kedua orang ini yang merasa terzalimi, ya, menceritakan kepada Daud, ya, apa yang terjadi. Kemudian dia selanjutnya, inna hadza akhi lahu 99 najah wa liya najatu wahidah. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Ya. Sesungguhnya saudaraku ini, ya, yang merasa terzalimi ini mengatakan, sesungguhnya saudaraku ini, ya, ia memiliki, ya, 99 ekor kambing betina, ya. Wa liya najatu wahidah, sementara aku hanya memiliki satu ekor kambing. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Malah, ya, ia mengatakan kepadaku, serahkanlah satu ekor kambing itu. Ya. Nah, jadi ada dua orang, ya, sedang bersengketa. Yang satunya, ya, memiliki 99 ekor kambing. Yang satunya lagi memiliki satu ekor kambing saja. Yang memiliki, ya, yang si A yang memiliki 99 ekor kambing ini, ya, meminta kepada si B yang memiliki satu ekor kambing tadi untuk menyerahkan kambingnya, ya, supaya genap kambingnya menjadi 100. Wa'azzani fil khitab, ya, dan yang merasa terzalimi mengatakan wa'azzani fil khitab, dia mengalahkanku di dalam apa perdebatan, ya, ini aku, ya, tidak memiliki kemampuan untuk, ya, berbicara, ya, adu argumen, adu debat, akhirnya aku kalah, ya, maka ia pun meminta kepada Daud untuk, ya, diserahkan atau di apa namanya diselesaikan sengketa di antara mereka berdua. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, ya, setelah bercerita, ya, maka Nabi Daud alaihissalam langsung memberikan keputusan. Qala laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'aji wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duna 'ala ba'd illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Daud pun berkata, sungguh, ya, dia telah berbuat zalim kepadamu. Yani Daud mengatakan kepada orang yang mengadukan tadi, yang merasa terzalimi tadi, sungguh saudaramu tadi telah berbuat zalim kepadamu, ya, dengan meminta kambingmu. Ya, ya, kambingmu ditambahkan, ya, kepada kambingnya. Maka ingatlah bahwasannya banyak di antara orang-orang yang bekerja sama, bersekutu, bersyarikat, ya, itu pasti, ya, di antara mereka ada yang zalim, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Baik, ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, ya. Kalau kita lihat secara zahir ayat, ya, bahwasannya, ya, salah satu di antara mereka ini yang memiliki 99 ekor kambing ini, ya, secara zahirnya, ya, memiliki sifat tamak, sehingga dia memaksa, ya, orang lain, ya, untuk memberikan satu ekor kambing tadi supaya genap menjadi 100. Ya, ya, karena yang memiliki satu ekor kambing ini, ya, seharusnya, ya, ya, dia hanya memiliki satu ekor kambing, akan tetapi dipaksa untuk diambil lagi. Ini menggambarkan bahwasannya yang memiliki 99 ekor kambing ini memiliki sifat tamak. Ya, akan tetapi ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ya, dia selanjutnya Allah menjelaskan wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ya, dan Daud pun menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya, lalu tersungkur sujud dan bertaubat. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum, ya. Pertanyaannya, ya, kenapa Nabi Daud alaihissalam, ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dia mengira bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengujinya, ya, artinya, ya, menduga bahwasannya Allah menguji dirinya, ya. Ternyata ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, ya, keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud alaihissalam, ya, yakni keputusan yang hanya mendengar dari pihak pertama, ya. Dan Nabiullah Daud menyadari hal tersebut, bahwasannya dia mendengar dari keluhan, ya, ataupun aduan dari orang yang merasa terzalimi tadi, tanpa mendengar, ya, mendengar klarifikasi ataupun penjelasan dari yang diduga kuat menzolimi yang lainnya, ya. Maka Daud pun tersadar bahwasannya, ya, keputusannya yang terlalu cepat itu, ya, itu salah, ya, dan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka potongan ayat tadi, ya, menguatkan bahwasannya, ya, Daud alaihissalam memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran malaikat tadi, ya. Menjelma menjadi manusia, ya, menjelma menjadi manusia. Tapi ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum. Akan tetapi tidak ada asar yang sahih, ya, hadis yang sahih, ya, yang menjelaskan bahwasannya, ya, menyebabkan Nabiullah Daud alaihissalam, ya, mohon ampun pada Allah, ya, tersungkur, ya, sujud kepada Allah meminta ampunan, ya. Alasannya apa itu tidak dijelaskan di dalam nafs ataupun, ya, asar yang sahih, ya. Ya, karena kita lihat tadi dari keputusan Nabi Daud alaihissalam, ya, dia tidak mendengar dari kedua belah pihak. Taib ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Akan tetapi dari ayat ini ikhwati fiddin azanallahu, ya, menunjukkan bahwasannya Nabiullah Daud alaihissalam adalah orang yang cepat, ya, bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu awwab, ya, sungguhnya dia adalah orang yang cepat, ya, kembali kepada Allah, ya, ketika melakukan salah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, ya, dari kisah ini, ya, ulama berselisih pendapat mana di antara, ya, mana yang lebih baik, ya, antara orang yang, ya, soleh, ya, yang tidak pernah berbuat kesalahan, ya, atau orang yang dianya soleh kemudian di pertengahan jalan, ya, terjatuh di lubang kemaksiatan, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kemudian menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya, di sini jelaskan, ya, misalnya si A dan si B. Si A adalah orang yang soleh, selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan si B, ya, sedangkan si B sebelumnya adalah orang baik, akan tetapi di tengah jalan dia berbuat dosa lalu kembali kepada Allah dan menjadi, ya, orang yang soleh juga, ya, soleh juga. Maka, ya, ulama berselisih pendapat, ya, yang mana yang lebih utama. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Demikianlah para anbiya war rusul, ya. Allah takdirkan, ya, Allah uji dengan, ya, kesalahan, ya. Allah takdirkan mereka untuk berbuat, ya, kesalahan, ya, sesekali, ya. Ini tujuannya apa, ikhwati fiddin azinallah? Agar mereka memiliki ibadah yang tersendiri, artinya yang luar biasa setelah itu. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan, ya, jika ada orang yang sebelumnya berbuat dosa kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita lihat sebelum ia berbuat dosa tersebut apakah imannya, ya, kualitas imannya ya, berkurang atau bertambah setelah ia melakukan dosa tersebut kemudian dia bertaubat. Kalau imannya semakin bertambah, ya, maka ini adalah keutamaan yang lebih besar, ya, keutamaan yang lebih besar. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Karena ikhwati fiddin, ya, seorang yang melakukan dosa atau terjatuh di dalam kemaksiatan, kemudian ia bertaubat kepada Allah dan istiqomah, maka ia pasti memiliki ibadah yang sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia merasakan kerendahan, kehinaan dirinya. Ya. Berbeda dengan orang yang istiqomah, tidak pernah jatuh ke dalam kemaksiatan, ya. Maka dia ibadahnya mungkin sama saja, akan tetapi orang yang pernah jatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam dosa, kemudian dia bertaubat dan melakukan ketaatan kepada Allah, maka tentu berbeda rasanya, tentu berbeda khusyuknya, ya, tentu berbeda kualitas ibadah, baik itu ibadah hatinya ataupun zahirnya, ya. Contohnya di sini apa? Nabiullah Daud alaihissalam, ya, tatkala beliau salah, bertaubat kembali kepada Allah dan menjadikan beliau lebih baik daripada sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menguatkan, ya, faghafarna lahu dzalik wa inna lahu indana la zulfa wa husna ma'ab. Lalu kami pun mengampuni kesalahannya, kesalahan Daud, dan sungguh dia mempunyai kedudukan yang dekat di sisi kami, kata Allah, dan tempat kembali yang baik, yakni surga. Maka ikhwati fi din azinallahu wa iyyakum jami'an, ya. Allah Subhanahu wa taala langsung melihatkan, ya, memperlihatkan, ya, artinya kontan, ya, bayaran kontan atas, ya, taubatnya Daud alaihi salam, ya. Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengatakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, ya. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau khalifah, penguasa di bumi, ya. Bayangkan ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, padahal sebelumnya Daud terjatuh di dalam kemaksiatan, kesalahan. Kemudian Daud bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah, lantas Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya dan memberikan keutamaan yang lainnya. Ya, langsung, ya, Allah bayar, ya. Sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah fil ard, ya, di bumi, fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Ya, maka berilah keputusan, ya, di tiap-tiap perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi'il hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu. Fayudillaka an sabilillah. Hal tersebut akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Sungguh orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Ya, hari perhitungan. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an, ya. Sejatinya orang-orang, ya, yang memutuskan perkara manusia, ya, itu harus adil, ya. Karena apa ikhwati fiddin? Karena semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menyelisih ini, ya, sesat, ya, artinya tidak memutuskan perkara manusia secara adil, maka mereka sejatinya melupakan hari penghisapan atau hari perhitungan. Ya. Maka inilah kisah, ya, di antara kisah yang menunjukkan bahwasannya Nabi Daud alaihissalam adalah hamba yang awwab. Ya, hamba yang awwab maknanya adalah senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka siogianya kita mengikuti, ya, hal baik seperti ini, yakni ketika kita jatuh kepada dosa, kepada maksiatan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jatuh lagi, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Nabi Daud alaihissalam, ya, Allah karuniakan anak, ya, yang bernama Sulaiman, yang nantinya akan menjadi nabi dan akan diwarisi, ya, tahta kerajaan, ya, akan menjadi raja juga akhirnya oleh Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing. Kambing itu milik kaumnya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka. Quran Surah Al-Anbiya ayat yang ke-78. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, disebutkan bahwa ada seseorang yang menggembala kambing. Ya, menggembala kambing. Kemudian kambingnya tadi ya, memasuki ya, lahan milik orang lain. Ya, dan merusak ya, lahan milik orang lain tersebut. Ya. Maka akhirnya mereka berdua pun ya, pemilik kambing tadi dan pemilik kambing dan pemilik kebun tadi mendatangi Nabi Daud alaihissalam, ya, mendatangi ya, untuk meminta untuk diadili, ya, untuk diselesaikan ya sengketa di antara mereka. Maka Nabi Daud pun mendengarkan ya cerita ya dari mereka berdua, maka setelah itu beliau memutuskan agar pemilik kambing memberikan kambingnya kepada pemilik kebun. Ya. Kenapa? Karena jumlah kerusakan yang dialami sama nilainya dengan nilai kambing-kambing yang dimilikinya. Ya. Jadi pemilik kambing ya, yang kambingnya tadi merusak ya, kebun ya, milik orang lain itu harus menyerahkan kambingnya kepada pemilik kebun ya, atau pemilik lahan tadi. Ya. Kenapa? Karena jumlahnya sama. Ya, jumlah dan nilainya sama antara kebun dan kambing tadi. Akan tetapi ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an ya. Salah satu juga keutamaan dari Nabi Daud adalah memiliki anak yang memiliki pemahaman ya, yang tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan fa fahamnaha Sulaiman. Wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-thair wa kunna fa'ilin. Kami memberikan pemahaman, pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Ya. Ya, tentang hukum yang lebih tepat. Ya. Ternyata ya, ketika Daud alaihissalam ya, memutuskan ya, untuk pemilik kambing tadi menyerahkan seluruh kambing kepada pemilik kebun tadi, maka Sulaiman berbeda pendapat. Ya, ya, tidak setuju dengan keputusan Daud alaihissalam. Lalu apa keputusan Sulaiman alaihissalam? Ya, Nabi Sulaiman mengatakan bahwa kambing-kambing tersebut seharusnya diserahkan saja ke pemiliknya, ya, atau kambing tersebut ya diserahkan kepada pemilik kebun untuk dirawat dan diambil manfaatnya. Ya, adapun ya, pemilik kambing ya, tugasnya itu merawat kebun, ya, diperbaiki ya hingga kembali seperti semula, yang tadinya dirusak diperbaiki ila akhirih. Kemudian apabila kebun tadi ya, telah kembali, maka barulah kambing-kambing itu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, maka ini ya, pemahaman yang lebih dalam dan yang lebih tepat dari Nabi Sulaiman. Ala kulli hal ya, dua pendapat ini ya, pendapat dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah tepat. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa keputusan Nabi Sulaiman jauh lebih tepat. Karena apa? Karena bisa ya, menyenangkan kedua belah pihak, ya, lebih adil ya. Ya, dua belah pihak lebih tenang, lebih senang. Ya. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, ini menjadi dalil bahwasannya ya, bisa jadi seorang anak itu lebih pintar daripada ayahnya, ya, atau yang lebih junior mungkin lebih pintar daripada seniornya. Ya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, ya. Maka di atas orang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Hatta ilmillah, ya, sampai ya, alim ya, maha mengetahuinya Allah. Itu baru tidak ada lagi di atas Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum. Di antara kisah-kisah ya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah ya, ketika ya, dua orang wanita ya, yang anaknya, yang salah satu dari dua orang wanita ini anaknya dimakan oleh serigala. Ya, cerita ini ya, Rasulullah SAW sabdakan ya, kepada Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Ja'a adh-dhi'bu fadhahaba bi ibni ihdahuma faqalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibnik wa qalat al-ukhra innama dhahaba bi ibniki fatahakamata ila Daud alaihi salam faqada bihi lil kubra. Tayyib. Dahulu ya, ada dua orang wanita bersama kedua anaknya. Ya, kedua anaknya ya. Jadi ada dua orang wanita ya. Masing-masing mereka memiliki anak. Ya, seorang anak. Kemudian tiba-tiba ya, karena mungkin mereka ya, lengah, ya, lalai, akhirnya salah seorang ya, anak ya itu dimakan ya, dibawa dan dimangsa oleh serigala. Maka wanita yang pertama tadi mengatakan bahwasannya serigala tadi ya, memakan anakmu. Ya. Jadi ya, wanita yang pertama mengatakan bahwasannya serigala itu memangsa anakmu. Sementara ya, yang kedua mengatakan justru serigala itu memangsa anakmu bukan anakku. Ya. Maka kedua wanita ini terus ya, berselisih dan akhirnya mengadukan ya, perkara ini kepada Daud alaihi salam. Ya. Jadi ada dua orang wanita ya, masing-masing mereka memiliki anak. Anak dari salah satu mereka ya, mereka mungkin lalai ya, mereka tinggalkan ya, anak-anak mereka. Salah satu di antaranya dimakan oleh serigala, dimangsa oleh serigala. Maka kedua wanita ini ya mengatakan bahwasannya anak yang tidak dibawa serigala tadi ya, yang masih hidup ya, itu anak mereka ya, saling bersengketa, saling ya menyangka bahwasannya itu anaknya ya. Maka ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum ya, mereka pun datang kepada Daud untuk ditengahi ya, dihakimi. Maka Daud pun memutuskan bahwa bayi tadi yang masih hidup ya, seorang anak bayi tadi yang masih hidup adalah milik wanita yang tua. Milik wanita yang tua. Kemudian ya, fakharaja ala Sulaiman ibni Daud alaihissalam fa'akhbaratah. Ya. Ya. Keduanya, ya, kedua wanita ini kemudian menemui Sulaiman pula, ya, dan menceritakan kisahnya. Maka, ya, apa kata Sulaiman? U'tuni bisikin asyukkuhu bainahuma. Ya. Kalau begini ceritanya, aku minta pisau. Ya, aku ya, meminta pisau ya, dibawakan kepadaku agar apa? Agar kubelah bayi ini. Ya. Bayi ini akan kubelah menjadi dua. Ya. Maka Sulaiman mengatakan ya, agar satu bagian untukmu dan satu bagian untuk yang lain. Maka ketika ya, Nabi Sulaiman akan membelah, maka wanita yang muda ya, itu mengatakan jangan lakukan ya, la taf'al yarhamukallah huwa ibnuha. Wanita yang muda tadi mengatakan jangan potong anak itu, jangan belah ya, itu anak miliknya, yakni milik perempuan atau wanita yang tua. Maka melihat kejadian ini ya, Sulaiman pun ya, memberikan bayi tersebut kepada wanita yang muda. Kenapa ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an ya. Karena wanita yang muda tadi ya, ia lebih mementingkan kehidupan si bayi ya, daripada ya, harus dibelah. Maka dia pun mengalah ya, dan mengatakan bahwasanya anak tersebut adalah milik yang wanita yang tua tadi. Ya. Maka dari sini Nabi Sulaiman melihat bahwasannya tidak mungkin seorang ya, ibu ya, rela anaknya dibelah. Maka ibu kandungnya lah yang ya, yang paling merasakan bahwasannya, yang paling merasakan kasih sayang terhadap anaknya. Maka dia tidak mungkin tega untuk anak tersebut dibelah. Maka Nabi Sulaiman pun memberikan anak tersebut kepada yang muda, bahwasannya anak ini milik wanita yang lebih muda. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Jadi ya, seorang hakim ya, seorang qadi ya, orang-orang yang memutuskan perkara di antara manusia harus memiliki ya, banyak cara ya, untuk menyelesaikan masalah orang-orang yang bersengketa ya, karena ini perkara yang berat. Ada sebuah kisah yang mirip dengan ya, pengambilan keputusan. Ya, disebutkan ada seorang laki-laki yang menitipkan barangnya ya, kepada seseorang. Ya, jadi ya, seorang laki-laki menitipkan barangnya kepada ya, temannya. Ya. Kemudian setelah beberapa waktu yang menitipkan tadi meminta kembali ya, barang yang dititipkannya. Akan tetapi ya, ya, temannya tadi ya, yang dititipkan barangnya mengatakan bahwasanya kamu tidak menitipkan apa-apa. Ya. Ya, kamu tidak menitipkan apapun denganku. Maka orang yang menitipkan barang tadi melaporkan ya, perkara ini kepada Iyas bin Muawiyah. Ya. Merasa bahwasan dirinya sudah ditipu oleh kawannya. Ya. Dia menceritakan bahwa dirinya telah menitipkan barang ya, kepada temannya, kemudian temannya tidak mengakui bahwasannya ya, dia telah menitipkan barang kepadanya. Maka Iyas pun berkata, "Oke, mungkin saja ya, di sana ada sesuatu benda ya, yang mungkin mengingatkanmu. Mungkin saja sebuah pohon ya, atau sebuah ya, barang, benda, batu atau yang lainnya yang mungkin mengingatkanmu." Maka Iyas pun ya, menanyakan, kira-kira apa benda yang menjadi ya, saksi atau benda apa yang ada ketika engkau menitipkan barang tadi. Ya, maka laki-laki tersebut mengatakan, "Fihi syajarah." Ya, ada sebuah pohon. Ya, di tempat aku menitipkan barang ya, kepadanya, itu di sana ada sebuah pohon. Maka Iyas pun mengatakan, "Idhab ya, ila dhalikal makan. Ya. Wanzur syajarah fala'allahu an yudohalak ya, maka lihatlah, perhatikanlah pohon tersebut. Mungkin saja ketika engkau memperhatikan pohon tersebut, engkau teringat ya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala membuat engkau ingat bahwasannya ya, barang tersebut yang engkau titipkan tadi diletakkan di sini atau di sana. Ya. Maka ia pun menyuruh ya, laki-laki tersebut pergi. Baik. Tatkala yang menuntut tadi pergi, ya, maka orang yang tertuduh tadi hendak pergi pula. Maka Iyas pun menahannya. Ya, menahannya. Iyas pun menyuruhnya untuk menunggu. Ya, isbir, intadhib. Ya, tunggu. Duduk di sana. Kemudian Iyas pun melanjutkan ya, pekerjaannya, ya, memutuskan perkara yang lain. Ya, ya, sambil terus mengamati orang yang tertuduh tadi. Ya, orang yang mengaku bahwasannya ya, ia tidak dititipkan apapun. Ya. Maka setelah melihatnya, ketika Iyas bin Muawiyah melihat orang tersebut sudah mulai tenang, ia pun mengatakan, "Ya hadha atara sahibaka balaga mawdi' allati dzukir." Maka ia mengatakan, Iyas tadi bertanya kepada orang yang dituntut tadi, "Kira-kira ya, kawanmu tadi sudah sampai tidak? Ya, atau sudah sampai belum di tempat di mana ia menitipkan ya, hartanya kepadamu?" Maka yang dituntut tadi menjawab, "La ya ad la," katanya. Ya, qala la, ya. Ia mengatakan, "Belum." Ya. Ia mengatakan bahwasannya ia belum sampai karena tempatnya masih jauh. Ya. Karena tempatnya masih jauh dari sini. Maka Iyas pun mengatakan, ya aduwallah innaka la kha'in. Wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau telah berkhianat. Ya. Telah berkhianat. Ya. Karena yang dituduh tadi mengetahui tempat ya, di mana ya, yang menuntut tadi ya, menitipkan barangnya. Ya. Ya. Maka Iyas pun memutuskan ya, bahwasannya ya, yang tertuduh tadilah yang berbuat zalim. Ya. Yang tertuduh tadilah yang menipu dan berdusta. Taib khatifiddin azanillahu wa iyakum jami'an. Ada beberapa faedah ya, yang ya, insya Allah faedah ini menjadi kesimpulan kita pada pertemuan kali ini ya, menjadi kesimpulan dari kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Ikhwati fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara kerajaan ya, dan kenabian kepada Daud alaihissalam ya. Allah subhanahu wa ta'ala menggabungkan antara kerajaan dan kenabian untuk Daud alaihi salam. Ya, padahal sebelum beliau ya, ada nabi, ya, tapi yang menjadi raja adalah orang lain. Ya. Ya, sebelum beliau ada nabi ya, Sam'un atau Samuel, tapi rajanya adalah Thalut. Ya. Sebagaimana yang disebutkan bahwasannya Asbat ya, di kalangan Bani Israel terbagi dua, yaitu yang menurunkan raja ya, dan yang menurunkan kenabian ya. Asbat ini yakni 12 sibet ya, 12 cucu dari Yakub alaihissalam ya, yaitu dari Yusuf, Bunyamin, kemudian saudaranya yang 10 yang lain ya. Jadi Bani Israel ya, keturunannya imam mewariskan kerajaan atau imam mewariskan kenabian. Ikhwati fiddin azanallahu wa iyyakum jami'an. Ada masalatan ya. Ya. Kisah dari Nabi Daud alaihissalam ini adalah salah satu bukti ya, kebenaran dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa ikhwati fiddin azinullah? Seandainya, ya, seandainya bukan berita, ya, berita ini, ya, ini cerita kisah ini, ya, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, afwan. Ya, seandainya kisah ini, ya, bukti nyata ini tidak Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentulah beliau tidak memiliki ilmu tentang peristiwa itu. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang la ya'lamul ghaib illallah, tidak ada yang mengetahui ya, hal yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun anbiya, ya, adapun para nabi itu mengetahui ya, hal ghaib biiznillah taala, atas izin Allah taala. Ya. Bahkan tidak ada seorang pun di antara kaumnya yang mempunyai pengetahuan tentang hal ini ya. Salah satu di antara ya, tanda-tanda atau pelajaran ya, yang kita dapat petik ya, yang bisa kita petik ya, sebagai ulul albab ya, orang-orang yang berakal sehat ya, antara lain yang pertama ikhwati fiddin, bahwasannya ya, pembahasan dan pemahaman mereka terhadap cara ya, sempurnanya urusan mereka lalu mengamalkannya merupakan sebab utama bertambahnya kemuliaan mereka dan tercapainya tujuan mereka. Tadi ikhwati fiddin kita telah membahas bahwasannya bagaimana Daud ya, wa Sulaiman ya, Nabiullah Daud dan Sulaiman ya, memutuskan perkara ya, sebagai hakim, sebagai kodi. Ini menunjukkan bahwasannya mereka ini tidak mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang gaib ya, akan tetapi mereka berusaha untuk ya, mengamalkan atau mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan itulah kemuliaan para nabi dan rasul. Ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian pelajaran kedua, ketahuilah bahwasanya kebenaran semakin dihalangi, semakin diperangi, semakin ditolak dengan syubhat wasyahawat, maka semakin jelas terlihat. Semakin jelas terlihat. Ketika mereka Bani Israel mengingkari keberhakan Thalut menjadi raja, yang telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, malah Allah Subhanahu Wa Taala langsung menerangkan, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Allah Subhanahu Wa Taala langsung tepis segala keraguan dan kerancuan dengan dimenangkannya pasukan yang sedikit. Kemudian ikhwati fiddin azinallahu wa iyyakum, bahwasannya terlalu mengandalkan diri, artinya seseorang mengatakan bahwasannya ia sanggup melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain adalah sebab-sebab kegagalan dan kehinaan. Lihatlah bagaimana Bani Israel ketika mereka meminta raja untuk berperang kepada Nabi Samuel, ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah, kirimkan kami atau utuslah kepada kami seorang raja yang akan memimpin kami berperang. Kami akan berperang, kami akan mengalahkan Jalut. Mereka tidak menyandarkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hadza min asbabi al-halak, ini termasuk dari sebab-sebab kehancuran. Anda tidak menyandarkan permasalahan, menyandarkan kekuatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ikhwati fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Inilah yang dapat kita sampaikan beberapa faedah keutamaan dari Nabi Daud alaihissalam, dan juga tadi kita sempat singgung bagaimana kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah ini. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.